Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Salam satu hobi. Salam jedor. Dari CV Ahas Outdoor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin? Ingat toko. Ingat CV Ahas Outdoor. Oke, lanjut. Oke Mas Al, ini kita akan mengetes apa ini senapannya? Ini senapan Marauder. Oke, Benjamin Marauder. Nah, ini senapan angin Benjamin Marauder yang harganya cuma 1 jutaan. Nah, ini harga 1 jutaan. Jangan bingung kawan, pilih senapan yang jenis apa. Nah, kita akan rekomendasikan ke arah ini dia. Senapan angin Benjamin Marauder OD38 udah pakai magazine. Wah, cocok sekali pengisian anginnya. Udah pakai Mini Coupler. Nah, ini mantap sekali Mini Coupler. Terus manometernya ada di depan situ. Mantap sekali. Oke. Untuk tarikannya juga udah pakai tarikan seat lever ya, Mas Al. Yeah. Oke, mantap sekali. Chambernya pakai Dural seri 6. Mantap sekali pembuatan semi CNC. Oke, udah pakai magazine juga. Larasnya pakai laras baja seamless OD14 alur 12. Panjang 60 cm, merek CV Ahas Outdoor. Laras pilihan bergaransi. Garansi akurasinya 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Oke, untuk garansi larasnya ingat-ingat di CV Ahas Outdoor berani kasih garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Meskipun harga kami udah harga paling murah, tapi tentang akurasi kualitas senapan adalah harga mati tetap kita nomor satu kan. Nah, ini kita akan mengetes akurasi. Nah, ini ngetes titik kurang lebih 35 meter. Nah, ini terbukti bahwa meskipun harga 1 jutaan, kita berani tes akurasi jarak jauh. Nah, kita buktikan bahwa senapan angin di CV Ahas Outdoor itu benar-benar akurasi harga mati. Oke, mantap sekali. Oke, ini cocoknya pelurunya pakai peluru Hercules ya kawan. Jadi untuk larasnya, kalau udah cocok Hercules itu dipasang Hercules terus, jangan digonta-ganti. Kalau digonta-ganti pasti dijamin ngacak. Begitu, itu kesalahan dari kawan-kawan. Kalau kami udah rekomendasikan Hercules, pakainya Hercules terus. Kalau KIS, KIS terus. Barakuda terus. Jangan digonta-ganti. Begitu kawan. Kalau larasnya udah bagus di situ, nah cocoknya udah di situ. Jadi jangan digonta-ganti, nanti ngacak. Begitu kawan. Oke, Mas Al, langsung saja kita tes akurasinya. Oke. Nah, ini jaraknya kurang lebih 35 meter. Nah, itu ada kardus di situ. Oke, kita tes akurasinya. Bismillah, udah hidup moncemnya? Udah. Oke, kurang lebih 35 meter. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini anginnya ceribit-ceribit. Oke, pas retikel tengah. Mantap sekali, terbukti Marauder ini powernya juga oke. Ya, tambahin lagi. Nanti kalau ada yang pesen, nah dapat bonus perdam, dapat bonus magazine juga. Satu kali pas retikel. Oke, masuk lubang kawan. Dua peluru satu lubang. Oke, coba lagi, baru dua kali. Oke, pas retikel lagi. Tiga peluru satu lubang. Wah, terbukti kan kawan, ini real tanpa kita copot-copot juga, tanpa kita cut, potong-potong. Ini real senapannya pakai yang ini. Oke, pas kiri. Agak groping dikit, anginnya serbet-serbit ini ya kawan. Anginnya gede. Oke, anginnya gede sekali ini. Soalnya kita di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan sih enak, gak ada angin. Tapi tetap groping rapat.
Tidak jauh, kalau jauh wah, masuk lubang. Pas masuk lubang. Enak sekali kawan, meroder di 38. Udah 4 kali lebih ya mas? Iya. 5 kali 6 ini. Nah, ya. 6 yang kali ini. Oke. Oke, masuk lagi 6 kali. Tambahin lagi mas, biar puas. Nah, oke. Oke, masuk lagi. Iya. Oke, tambahin lagi biar 8. Baru 7. Nah, cocoknya Hercules ya, kawan, senapan ini. Nah, ini senapan ini kebetulan belum ada pembelinya atau belum ada yang punya. Langsung saja di check out nanti. Nah. Oke. Masuk lubang 8 kali pas nitik. Mantap sekali, jarak 35 meter. Mau ditambahin lagi? Karena enak sekali. Oke, senapannya enak sekali kawan, masuk lubang ini. Oke, tambahin lagi. Oke, masuk lagi. Dipasin aja mas, biar 10. Gitu ya. Oke. Dipasin biar 10 kali. Masuk lubang, terbukti bahwa akurasi itu harga mati. Ini jarak 35 meter. Oke. Oke. Mantap sekali. Oke mas, silakan moncamnya dicopot, diperlihatkan bahwa senapan ini memang real, senapan yang kita tes akurasinya. Nah, oke. Ini real. Nah, ini senapannya meroder harga 1 jutaan. Nah, terbukti bahwa harga 1 jutaan bukan main-main. Nah, akurasi tetap harga mati ya kawan. Mantap sekali. Yang udah tahu speknya meroder, nah ini ganteng sekali ini. Ini pakai trigger match. Wah, cocok sekali. Kayunya pakai popor kayu klasik. Kayu dari bahan kayu mahoni. Setelan powernya ada di belakang sini. Rail mountingnya pakai rail mounting 11 atau 12. Cincin laras, cincin tabung, ada 2 cincin. Mantap sekali. Untuk tabungnya, tabung UD38, tabung dural, aman anginnya di 2700 2800 PSI. Jadi diisi amannya saja ya kawan, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Begitu kawan, jadi isinya yang aman-aman saja. Oke, kita lanjut ke harganya. Harganya ini harganya promo cuma Rp1.900.000. Dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Untuk promo setnya sama tele cuma Rp2.200.000. Ya, promo full set cuma Rp2.700.000. Dapat pompa HMS 4000 PSI. Setnya sama teleskop, dapat tele VSA ukuran 39x40. Mantap sekali pokoknya kawan. Nanti dapat bonus magazine, dapat bonus perdam. Udah kita setel dari sini. Perdamnya juga perdam senyap, perdam OD38 merek UQ Ultimate. Di luar sana gak ada yang berani kasih perdam besar, dikasih perdam kecil, tapi belum disetel juga. Dari sini udah kita setel, kita kasih tanda. Magazin juga udah kita setel, udah bisa masuk, tinggal tes akurasi. Kalau yang beli pakai tele, udah kita setel juga telenya, jarak 25 meteran ya kawan. Nanti kita kasih tandanya juga. Nah ini yang ngetes akurasinya. Jadi kalau ada yang komplain magazin belum bisa masuk, nah ini pelakunya. Perdam juga, nah ini pelakunya. Oke, begitu kawan, langsung saja harganya 1 jutaan, Rp1.900.000. Mantap sekali, meroder OD38. Oke, udah kita tes akurasi, udah terbukti bahwa harga 1 jutaan itu bukan main-main. Ini beneran senapan yang bisa buat long range jarak jauh dan juga bisa buat big game. Mantap sekali kawan. Oke, langsung saja dicek hubungi nomor admin saya, admin 1 atau admin 3, admin 2 juga boleh, admin 5 juga boleh. Yang penting sama-sama amanahnya. Untuk pembayaran juga bisa COD, bayar di tempat. Langsung saja dicek di WA caranya COD.
foto KTP saja, transfer langsung lunas. Nah, ada nomor rekeningnya di sini, lewat BRI, BCA, BSI, Mandiri juga bisa. Oke, atas nama Abdullah ya kawan. Kalau yang selain itu bukan dari CVA Sodor. Biasanya pada bingung, kok namanya Abdullah bukan CVA Sodor. Yang punya CVA Sodor itu adalah Pak Abdullah. AS Odor itu adalah Abdullah Hasan. Begitu kawan, itulah CVA AS Odor. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Karena setiap minggu, setiap bulan, setiap hari di CVA AS Odor ada giveaway yang sangat menarik sekali. Oke, saya Rizky Jamul pamit undur diri. Saya Mas Al. Oke, dari CVA AS Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin? Ingat CVA AS Odor.